Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kembali lagi membahas prank text. Kamu penasaran prank textnya kayak apa? Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya bagi yang belum. Jangan di skip ya nontonnya, nonton sampai habis. Ingat, jangan di skip, nonton sampai habis. Oke, tanpa lama-lama, sebaiknya kita mulai. Sekarang kita coba manggil namanya ya, sama nanya kabarnya. Li, sibuk nggak hari ini? Semoga nggak sibuk ya. Nggak kak. Sip sih. Bisa nih. Gimana? Ini mau curhat sebentar. Semoga dia nggak sibuk. Dia katanya udah nggak sibuk. Oke, kita mulai saja. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe. Ada giveaway, cek deskripsi di bawah. Oke guys, jangan lupa ikut giveaway, cek deskripsi di bawah. Ya udah kak, curhat aja pakai emot senyum. Keren. Sekarang kita mulai. Kau diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Siap menjadi pendengar yang baik. Oke, siap. Tadi kaunya aku diganti aku ya. Soalnya yang ceritanya nih aku yang jatuh cinta. Kakak mau curhat apa gimana? Bingung dia. Next. Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu. Ih Kak Tam, kakak kenapa? Tanda tanya. Kakak ini cuma ngeprank loh, Li. Jangan baper lo ya. Ini tuh buat kamu pranknya. Next lyric. Tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Berkata apa, Kak? Ya itu tadi. Ini ya kepo ya, berkata apa ya. Tapi jangan baper lo ya. Next. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Ya tinggal bilang toh kak, pakai emot senyum. Ya ini aku udah bilang, lagi proses. Next. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Sama siapa kak? Aku. Pakai emot kaget. Ya iyalah ini sama kamu. Ngepranknya kan ini sama kamu. Cecetannya aduh. Next. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Dia siapa lagi kak? Ini aku tuh ngebahas tuh kamu. Yang chat itu tuh kamu. Ya Allah peka gitu loh. Dikit peka. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Perjuangkan kak. Ini lagi diperjuangkan. Ini lagi proses perjuangan. Tapi ya kok gue gak peka toh Lili. Aduh. Peka dong peka. Next.
bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu. Kok aku sih kak? Tadi katanya mau curhat. Ya ini curhatnya buat kamu. Waduh. Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Kak, beneran apa bercanda sih ini? Ya beneran, dari tadi tuh ngechat kamu tuh buat apa aku? Ya ini tuh beneran aku ngeprank kamu. Duh, kebaperan bener ini. Oke guys, sudah udah baper. Oke, kita selesaikan next. Udah kasih lirik aja. Oke, kita kasih liriknya. Nanti dia baper. Lirik lagu menyimpan rasa Devano dan Nendra. Kamu kena prank teks dari aku. Hahaha. Maaf, sorry. Kayaknya dia mulai marah besar kalau baru tahu dia kena prank teks. Ini dia udah di-read. Kita tunggu jawabannya. Ih jahat, pakai emot marah. Sorry ya. Aku dikerjain. Kesel pakai emot kesel. Waduh. Dia mengetik apalagi nih. Awas ya. Pakai wah emot marah cuy. Wah. Oke. Sampai di sini saja video prank text-nya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Komen di bawah mau ngeprank siapa lagi. Next, ke depan mau ngeprank siapa lagi. Oke, tetap semangat, spirit dan kreatif.